kali-kali. Kaya di tan manusia ini. Polres Padang Sidimpuan melaporkan telah terbalik truk. Oke, akhirnya. Awas. Oke, sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua bosku? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Oke bosku, hari ini sudah tiba kren dari Rantau Perapat, kren Maju Jaya, untuk evakuasi truk terguling di Jalan Lintas Simirik Padang Sidimpuan, di mana saat ini sudah tiba 2 unit kren. Oke bosku, saat ini sudah menunjukkan pukul 18. Ini akan berakhir nanti sampai malam hari ya bosku. Oke, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Radar Batu Jomba. Atur di sana dia ya, jangan rendah. Yo puedo.
evakuasi daripada truk terguling ini sudah berhasil dievakuasi Kren Maju Jaya dari Rantau Prapat ya bosku. Saat ini menunggu arus lalu lintas dilepas baik dari arah Spirok maupun dari arah Padang Sidimpuan. Akan kita buka jalur dari Kota Padang Sidimpuan menuju Kota Medan. Begitu juga sebaliknya, dari Medan menuju Kota Padang Sidimpuan. Demikian kami laporkan dari Desa Semiring, 12 Juli 2024. Selamat malam, salam presisi. Oke bosku, itulah dia tadi penyampaian daripada pengamanan lalu lintas. Evakuasi truk terguling telah selesai, itulah laporan daripada Polisi Kota Padang Sidimpuan bagian Satlantas. Siap, siap, mantap.
situ lagi bosku, situ lagi. Oke, lagi terus. Oke, akhirnya. Awas, 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 awas itu, eh. Bergerak bosku ya. Siap, 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 siap. Epa, epa. Lurus, lurus. Oke, lurus masuk air. Sepeda motor sama sabar. Waduh. 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 Waduh, ramai kali ini, bahaya ini. Mana duluan ini? Yang mana duluan lewat ini? Ampun. Bahaya gawat, ngiri kali. Kayak jutaan manusia ini. Bingung, hati-hati ya. Tengok jalan, kau sih tengok kami. Ini baru lebaran di jalan raya ini. Sampai kali jutaan manusia ini. Kayak bosku, keren maju jaya. Alhamdulillah sudah selesai evakuasi truk terbalik di jalan lintas Birok Padang Sipuan di desa Simirik. Saat ini arus lalu lintas dilepas dari kedua arah, dari Padang Sipuan dan dari Birok. Cukup ramai ya orang ini. Kayaknya ini jumlahnya ini puluhan ribu.